Berita ini dipersembahkan oleh PT Polana Bola Madura Bersatu. Mempersatukan Madura lewat sepak bola. Jayalah sepak bola Madura. Deretan Madura TV, sebanyak 21 anggota Polres Sampang akan dikenai sanksi dari institusinya terkait pelanggaran disiplin mereka sebagai anggota kepolisian. Mereka melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, dan pidana. Sanksi yang dikenakan tersebut berupa penundaan pangkat dan penahanan di sel khusus selama 21 hari. Kasih Propam Polres Sampang Ibtu Teguh Sujatmiko menjelaskan, dari hasil investigasi pihaknya terdapat 8 anggota polisi di lingkungannya positif menggunakan narkoba dan 13 anggota polisi tidak masuk dinas selama 30 hari berturut-turut. Kalau secara keseluruhan itu ada 21 pelanggaran. 21. Nah, selama tahun 2016 ini. Mayoritas pelanggaran dan pelanggaran disiplin itu terdiri dari 17 perkara. Sedangkan pelanggaran kode etik itu ada 4 perkara. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.